Halo, assalamualaikum bunda-bunda semua. Di video saya kali ini saya akan bikin puding ya, atau agar-agar coklat Oreo. Ini bahan-bahannya. Ini saya pakai susu cair. Ini sekitar 700 ml susu cair ya. Bisa juga SKM. Dan ini ada gula 2 sendok makan gula putih. Ini satu bungkus agar-agar tanpa rasa. Dan saya pakai coklat bubuk ya. Bisa juga bunda semua pakai Milo atau apa yang lain lah. Dan ini satu bungkus Oreo. Oke, ini aja bahannya. Ini Oreonya kita buka dulu ya bun. Kita masukkan ke dalam wadah. Akan kita hancurkan. Ini satu bungkus Oreo. Kita masukkan ya. Di sini kita hancurkan aja. Seperti ini sampai hancur ya. Seperti ini aja ya bun, nggak usah terlalu halus banget. Ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan wadah. Kita masukkan susu cairnya tadi. Lalu kita masukkan satu bungkus agar-agarnya. Kita aduk, terus kita didihkan ya bun. Dan ini kita nyalakan apinya ya. Kita aduk terus sampai mendidih. Kalau susu bubuk apa coklat bubuknya yang tadi, nanti jadi adonan kedua ya bun. Jadi agar-agarnya 2 bungkus. Terus sampai mendidih ya bun. Ini sudah mendidih, kita matikan ya. Nah, seperti ini kita masukkan Oreonya tadi ya. Aduk pelan-pelan. Sekarang ini siap akan kita cetak ya. Iya bun, kita siapkan cetakannya. Terserah bunda mau pakai cetakan yang seperti apa. Ini sudah selesai saya cetak. Sekarang akan kita dinginkan ya. Ini juga saya cetak pakai cetakan yang kecil seperti ini. Kita dinginkan dulu ini ya. Kita akan bikin lapisan yang kedua. Oke. Ini sekarang kita akan bikin lapisan yang kedua ya bun. Ini sama ada 700 ml susu cair atau susu SKM ya, susu kental manis. Dan ini 2 sendok makan gula pasir. Ini ada satu bungkus susu bubuk ya, coklat bubuk ya. Dan ini satu bungkus agar-agar tanpa rasa. Oke, akan kita campur semua bahannya jadi satu. Oke bunda, kita siapkan pancinya ya. Sekarang kita tumpahkan susunya tadi. Ini kita akan bikin lapisan yang coklatnya ya. Terus kita masukkan gula putihnya 2 sendok makan atau sesuai selera ya. Kita masukkan
selanjutnya akan kita masukkan bubuk coklatnya tadi. Kita masukkan semua aja ya, atau bisa juga pakai Milo atau jengbeng atau apalah ya. Oke, kita akan merebusnya ya. Sebenarnya kita aduk sampai larut dan kita hidupkan apinya ya. Kita hidupkan kompornya. Kita aduk-aduk terus sampai mendidih. Diaduk-aduk terus ya, Bun, biar di bawahnya tidak mengendap coklatnya. Sampai mendidih, kita aduk terus. Ini sudah hampir mendidih ya, Bun. Terus kita aduk ya. Matikan apinya ya. Akan kita cetak. Matikan apinya. Oke, kita cetak ya. Oke, Bunda. Ini adonan tadi yang sudah beku ya. Selanjutnya akan kita tuangkan adonan yang coklat ini tadi ya. Setelah siap seperti ini ya, Bun, kita diamkan dulu sampai mengeras. Oke, ini dia jadinya, Bunda ya. Ini sudah beku dan ini siap akan kita tumpahkan ya. Ini Bunda ya, jadinya sekarang akan kita potong. Ini ya, Bu. Di sini. Makan. Ini jadinya, cantik sekali ya, Bunda. Kenapa makan, Ibu? Ini, Bunda ya, kita akan potongnya. Ini tadi gangguin sama si kecil ya, yang membatiknya. Rasanya teksturnya itu lembut, enak banget ini ya. Lembut banget, Bunda. Coklatnya juga terasa banget, nyoklat banget ya. Gampang bikinnya, yang pasti anak-anak suka banget. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih, matur suwun. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya, biar tidak ketinggalan video-video yang saya bagikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.